menindaklanjuti laporan warga mengenai banyak pemuda-pemudi yang kerap meresahkan warga dengan nongkrong atau minum-minuman keras dan terindikasi menggunakan narkoba. Binmas Petamburan Aibtu Supriyadi bersama Babinsa Serda Agus, Lurah Petamburan Bapak Parsio, Sekretaris Lurah Bapak Kuda, anggota Satpol PP dan FKDM mendatangi lokasi yang digunakan sebagai tempat nongkrong tersebut. Lurah Petamburan menghimbau serta memberikan peringatan agar tidak lagi melakukan hal tersebut, terutama pada malam hari. Apabila di kemudian hari terulang kembali, maka akan ditindak tegas. Kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Demikian laporan dari Aibtu Supriyadi, Binmas Petamburan Polsek Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat. Salam Tribrata.